Oh iya, baru ingat Ava-nya sama Ani. Kalian udah pada makan belum, guys? Kak Olin, thank you. Sebenarnya aku showroom cuma sejam doang ya di sini. Jam 12 udahan. Habis kegiatan, iya tadi siang tuh aku ada kegiatan dulu kan. Terus habis itu selesai dari situ aku langsung ke teater BD. Terus besok aku show. Eh udah ada kan ya tolnya. Terus besok aku show SNM. SNM Eka panik. Iya. Takutnya aku ngomong tiba-tiba belum ada jadwalnya lagi. Semangat show-nya, terima kasih. Sebenarnya aku showroom tuh karena pengen merayakan ini apa Avanya pada samaan gitu loh. Lucu banget, aku megang basket. Jika besok aku ujian matematika, semangat, jangan lupa belajar. Kalau nggak ngerti, nyontek aja lah. Oh iya, sama Enif yang ketiga. 3 bulan kita, guys. Jika suara kamu lagi serak ya, nggak tahu. Aku tuh kalau setiap malam tuh emang gini tahu suaranya. Tapi nanti pagi pas bangun numbuh lagi. Tapi aku setiap malam memang begini. Jadi aku tidak pilek, tidak batuk, enggak serok. Gitu. Iya numbuh. Jadi aku nanti pagi-pagi udah numbuh lagi suaranya, tapi kalau malam emang begitu. Begitu-begitu. Astaga. C.
Banyak minum air putih. Iya. Banyak minum. Iya. Udah makan belum? Udah, aku tuh barusan makan tahu pulang teater. Terus aku kayak makan dulu, abis makan aku showroom. Abis showroom aku mungkin langsung bersih-bersih, tidur. Wow, ada kastil, aku kaget. Dari siapa tuh? Dari Kak Dwi. Makasih Kak Dwi Angger. Thank you. Wah, keren. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Muka Cika ketutupan bunga. Udah mandi belum, Cik? Belum, aku tuh baru banget dari teater tadi kan. Habis itu aku makan. Habis makan aku kayak mau showroom ah gitu. Ya udah akhirnya aku showroom Finland Miracle. Iya. Yeah. Jangan lupa guys, buat Finland Miracle. Udah hamin 2 ya. 2 hari lagi ya penutupannya. Nah, yang gini-gini nih ngajak ribut nih. Hadeh. Jedak-jeduk ya. Nyedok-nyedok menghada. Pusing apa? Baiklah. Kasih diskonnya Kak Giromon.
Kak Ervilia. Kakar. Kak siapa lagi ya? Kak Amira. Mana lagi? Mana lagi? Mana lagi? Aduh, pengen tentu. Nggak tahu. Coba kita lihat aja komennya. Baca rak. Maaf ya guys, Ara tuh lagi masuk angin. Ya, cepat sembuh, Ra. Ara, cepat dah. Gak apa-apa kok, normal. Kalau cahaya-cahaya itu normal. Iya. Ya kok gue nyanyiin. Pengen rapiin ini deh guys, pengen rapiin rambut kayak udah panjang gitu. Bondol. No. Aku tidak akan pernah bondol. Nggak tahu komen gue semua perihal. Nggak apa-apa udah. Namanya juga masuk angin. Tim rambut panjang. Yes, rambut panjang. Karena rambut panjang tuh kalau misalnya teater bisa diapapain. Cuman ya gitu sih, kalau misalnya habis keramas lama keringnya. Gitu. Jangan bondol ya. Iya, aku tidak akan bondol. Aku tuh bondol tuh cuman sekali doang. Itu pun kayaknya enggak terlalu bondol deh. Masih bisa dikuncir lah. Aku tim rambut panjang. Hashtag tim rambut panjang. Kalau pakai poni, pernah tahu aku pakai poni. Cuman aku tuh kayak enggak cocok aja di muka aku pakai poni. Masa sih? Serius? Karena jika lo bagaimana yang tahun kemarin, yang kayak kemarin aku punya boneka tapi lampunya AC. Aku juga tahu punya AC. Iya. Terus kayak ada lampunya gitu. Tapi boneka. Iya. Yeah.
tahun lalu nggak sih, Ra? Tahun lalu tuh pas kemarin-kemarin, pas 7 hari yang kemarin. 7 hari yang kemarin? Iya. 23. Dan ketawa. Jadi aku mau cerita. Aku tuh punya teman. Lintas. Kak Verlin, makasih. Aku masih menaruh hati pada yes. Aku tahu kau tak terikat janji. Lagi. Kok lu begitu? Coya main HP-nya kayak bapak-bapak. Dua tangan. Eits. Padahal ku tahu. Kak Verlin lagi, makasih. Apa ya lagu-lagu yang bagus. Apa tadi? Aku bisa tahu semua rahasia kita. Tapi kita gak pernah tahu rahasia dia. Could it be any second? Green screen, Kak, green screen, makasih. Apa sih tanjuran? Aku tak tahu kita. Ah, capek lah gue, Ra, malu lah. Kak Verlin. Gue mulu capek. Lo pikir gue yang capek, Al? Udah lah, sama. Udara, apa sih? Enggak, kayak gue gak ngerti. Kemarin gak sih? Apa sih kemarin? Udara. 7 hari yang lalu. Jangan gitu dong. Terus? Apaan sih? Kenapa sih? Apa sih? Lalu. Terus? Terus? Apaan sih? Ke pinggir-pinggir kayak gini? Gimana? Ya udah ke pinggir lagi aja. Apa sih trotoar? Jangan gitu lah. Kayak tadi aja. Gimana? Kayak tadi aja. Begini. Ya, begini dulu. Begindang. Begindang. Ding. Lantas. Tuh mulu gue. Kenapa sih? Semua ini cuma gara-gara kamu. Dah, mana garuk-garuk ya. Ngapain sih begitu? Apa sih? Apa sih? Kenapa? Kenapa? Ah, sudahlah. Sudahlah, emang udah kamu deh. Kamu. Kamu. Ya,
Makasih banyak, aku di peringkat ini aku kayak bersyukur banget bisa dapat di posisi ini, kayak makasih banget atas doanya kalian. Aduh bengek gue. Kayak tanpa kalian aku tuh gak akan bisa sampai meraih posisi ini gitu. Ini tuh salah satu kemajuan aku terbesar di JKT48. Lihat-lihat lu ngeliatin gue. It's... Zahra Nur Kaula. Ini siapa Ra, namanya Ra? Apa sih? Namanya siapa? Gak usah nanya-nanya masa depan gue deh. Ya udah, ini siapa namanya? Gak mau gue sebutin. Lo ini bentar-bentar tawa. Ya udah, siapa yang suruh ketawa? Lo. Apa? Lo yang mulai. Gak usah liatin masa depan gue gitu dong. Ya terus gue harus liat siapa? Ya udah, liat showroom aja. Ngapain ya sih pegang-pegang masa depan gue? Ih, ngapain lagi cium-cium? Ya, jangan rebut deh masa depan gue. Lo cari aja. Apa? Cari apa? Cari masa depan lo sendiri lah. Gak usah. Gue mau cari duit lah. Ya iya, gue juga lagi cari duit. Kenapa? Ya udah sama. Ya udah sama. Emang lo kerja di mana? Ya udah. Gue kerja di situ, lo kerja di mana? Gue juga di situ. Oh iya. Yang belok kiri enggak sih? Agak itu belok kanan. Iya kan? Iya. Perempatan. Belok kiri lagi kan. Jadi sama. Kita sama enggak sih? Iya. Lo di bidang apa? Capek gue. Kak JP, thank you. Kak JP lagi, thank you. Kak Kanina. Gue banyak Kak Mitra kasih temar. Jika kami yang salah aku. Kak Sarah kakaknya Cika. Udah deh, gak usah drama. Apa sih gue lagi yang kena? Gak usah sosok nangis gitu. Siapa yang nangis sih? Tadi lu bersenandung. Iya, bersenandung. Iya, lu kata. Boleh kepinggirin lagi enggak? Kemana sih, Ra? Kepinggirin lagi. Kemana? Ke sini. Enggak. Enjoy tidurnya. Oh, lo mau enjoy? Iya. Lo mau enjoy? Iya. Ya udah. Pasti lagi mikir. Iya, gue mikir ya. Lanjut aja ya, apa ya? Apa ya, biar ketawa ya. Biar lucu apa ya? Biar lucu apa ya, biar kayak. Padahal bukan stand up comedy. Iya. Ya. Cukup bagiku detik demi detik. Ini pasti showroomnya Cika dan Ara. Padahal gue-nya gak tau kan. Iya. Iya. Kan ada ini Ara. Oh iya, benar juga lu. Gimana sih? Kak Kiki. Kiki, do you love me? Terus ada Kak Dicikan. Dicikan. Masaku nanti apakan ada jalan cerita. Ngapain sih? Saja kau berhasrat.
Ini apa ya? Cerita horor, gak tahu, gak punya cerita horor. Paling horor sih ini sih sampai saat ini. Duit di rekening habis. Iya gak sih? Parah gak sih? Parah banget gak sih? Itu serem banget, gak bohong. Kayak hal yang paling seram di kayak di selama kita hidup. Itu kayak, kayak pas lihat rekening kayak langsung kaget gitu, kaget kejang-kejang serem kaget. Gitu kaget. Kita oh my god, terus lihat lagi, pas lihat lagi kita lagi oke. Itu horor banget sih, parah. Serem kan, serem kan, sampai merinding kan kalian, gila itu. Sampai saat ini itu sih. Keluarin, Ra, keluarin. Spill nomor rekening, asli gak sih? Kalau gue spill bakal banyak kali ya. Gak lah, bercanda guys. Ih, rambut aku messy-messy. Messy-messy hair. Lah gue mencet apaan sih? Sakitnya kecekli. Masih gitu. Tak akan pernah bisa. Kasih Kak Jepi. Ara, passwordnya apa, Ra? Password lu, Ra? Iya, 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 iya. Ya, lu, masa password lu gitu sih? Kak Velin, thank you. Apa sih ini? Gimana sih? Lidupnya? Apa sih? Dalam pelukmu. Untukmu. Seluruh nafas ini untuk kita duit popcorn challenge yuk. Kita telah lewati bukan baru kau ya, aku yang hijau, kamu yang merah. Biru, abu-abu kita abu-abu tuh. Oke. Okay. Aku merah. Ape. lagu yang ada lirik. Ini ada lirik. Lirik. Ini ada lirik. Oke. Okay. Kita duit. Aku butuh duit. Kita duet popcorn challenge yuk. Jika memang diri aku merah, kamu biru. Aku merah, kamu biru. Kau akan kembali. Ijo, kita bareng-bareng ya. Tubuh ini. Popcorn. Iya, popcorn. Enggak. Popcorn. Untukmu. Nafas. Gila, keren banget kita, parah. Lagi. Ini yang sia. Sia. Kasar. Lagi. Iya, sorry. Maksudnya sia-sia. Kasar. Sia-sia. Kayak sia-sia gitu loh.
Apa sia-sia? Sia-sia tuh kayak penyanyi. Saskia. Sia. Sia. Oh. Ih, kok kasar? Ngatain. Jika memang dirimu lah nananana. Kan lu ada HP Xiaomi lu ya? Bisa enggak sih itu HP-nya lu cari liriknya aja di HP lu? Betul juga. Di mana ya Xiaomi? Kalau nyari tuh nyari dulu. Kak Firdaus, Kak Matthew aja. Kak Buaya. Buaya Hubang. Bawalah hatiku dan lekas kembali. Ku nikmati rindu yang datang membunuhku. Untukmu sudut nafasku. Pales aku. Ini yang terakhir. Salah padahal. Ini yang terakhir. Untukmu sudut nafas. Ini 2 hari menuju penutupan voting. Semoga lagu-lagu yang kalian vote itu masuk dalam request our. Oke. Amin. Yang kalian mau. Apa sih ini? Menjalani kasih sayang bahagia. Era. Aduh, kaget, sorry banget. Gue kaget. Apa sih? Itu it's time to karaoke that song. Ih, gak jelas. Ara. Itu gak keluar suara gue. Ara. Apa ini? Dan roh yang tidak ada di tempat lain. Tenang bagaikan tertidur. Kehilangan kata-kata. Kesedihan yang terlalu sepi di ujung akhir kenangan ini tanpa terdahulu ini ku tangani sebenarnya diriku ku cintai sampai kapanpun dirimu dicintai semua hati aku sama diri pertama wanita. Aku mohon kepada kafir kerja ini berserah diri kepada Tuhan. Gue bagaikan lempar arah ke danau. Di hatiku riak air meluas. Aku pasti bisa dengan yang lain. Apakah ini boleh? Boleh. Boleh. Pandita biarkan nau. Ik alir. Apa ini? Selamatkan diri. Usah diri. Jikalau salah, ya udah sih. Jikalau, iya. Bagaimana andai kata? Jikalau, andai kata. Jikalau. Misalnya kemarin.
ada sebuah AC di perumahan. Bentuknya boneka. Bentuknya boneka, tapi dadar gulung. Ah, gue capek, Ra. Malu, Ra. Oh yeah. Sembunyi ke dalam hati. Ya, kepada diri. Berserah diri. Apa ra? Kita berdua yang terlarang. Iya, yo, yo. Dahulu aku tidak terlahir seperti ini. Ya, apa? Lanjut. Akan pernah berpisah jika lam dahulu aku tidak terlahir seperti ini. Apa ra? Kita berdua yang terlarang. Yo, yo, yo. Yo, yo. Yo, yo. Kamu, kamu yang di sana. Iya. Angkat tanganmu. Jangan lupa pakai deodoran. Ini lagi. Terus apa? Carilah yang lain. Ya udah. Kita nge-rap gak sih? Ya boleh. Apa nih? Semuanya. Ulang lagi. Pepohonan embun pagi. Yo, yo. Lanjutin. Tali yang sangat erat. Ya. Ya, ya. Sabar, gak apal. Oke. Okay. Harusnya lu dong bisa ngasih lagu yang lain. Apa nih? Apa aja? Apa aja? Kapal di tepian danau. Di enau. Di i. Nanti ada di YouTube, Ra. Gue malu. Nanti ada di YouTube. Untunglah Indra. Ya. Indra keenam seorang gadis. Ya, apa? Indra keenam seorang gadis. Tereteo. Ya, apa ya? Akan pernah meleset. Meleset. Oh yeah. Yeah. Oh wow. Oh. Yeah. Ah. Yeah. Yeah. Oh yeah. 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 Ooh. Aha. Lagi dong. Mikir gue. Oh, mikir ya. Kita lagu apa nih, brother? Tentang suratku. Tapi SNM itu enggak ada yang resmi, jadi tunggu dari Om JOT. Hah? Enggak ada yang resmi. Apaan? Katanya lagu M16 tentang suratku. Suratku. Tak akan ku kirimkan padamu. Yo. Udah. Pengen pipis. Lah, pipis. No. Sok atuh. Yang larang teh saha? Kamu sih sok Sunda pisan deh. Aku tuh karena begaul ya sama Ara, sama Kak Eli. Jadi jiwanya begaul, bergaul. 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 Mampus ada di YouTube. Oh iya. Bergaul. Cinderella. Cinderella. Dulur kalera da merahnya. Lera. Capek ah. Sabar dong. Challenge
oh nggak mau ah, nggak mau challenge challenge ah. Iya ah. Gitu, ah, gitu. Hidup udah banyak challenge. Beli apa? Beli apa? Ini apa? Yang slow-slow dong. Yang terbaik. Boku dake. Iya. Katanya ih, iya maaf tuh. Kecilin dikit boleh enggak? Apanya? Gimana nih? Potong gak sih? Potong, potong. Gak jadi dipotong. Bercanda sayang. Parah banget. Bicara dan asik mengobrol ngobrol sambil tertawa lepas melihat si kelas itu buka perang atas pering atas apring atas yang menjawab tapi mengapa aku selalu memikirkanmu ada di manapun kau yang terbaik wanita. Suara gua kenapa ya kayak gak kuat gitu? Enggak tahu. Bahasa Inggris aja gak sih? Iya, ya gue lagi kayak mood kayak literally which is literally literally which is I lagi mood ngomong English deh. Mood ngomong English. Apa dia? Apa aja sih yang gue tahu? Yeah, can I call you baby? Can you feel my first? Salah lirik ya gue. Apa? Ada di ini aja gak sih? It's time to sleep, you know? No, it's time to ngejamet. Olah aja. Sana keluar. Aduh, kaki gue seram. Iya, sering begitu. Kayak gak bisa gerak. Sembala, sembala, sembala dong. Terasa pedas, pedas. Terasa panas. Gue gak tau diri. Gak tau ini lagu apa nih. Gue juga gak tau. Apalah pula ini lagu. Bagus loh nih lagu. Tak nah. Kau harus dengar. Saya tak nak dengar nih lagu. Tak sedap lah didengar. Enak. Apalah merah kuning hijau. Tower Cika. Gak ada Tower itu Telkomsel. Ya. Ada tower, tower. Gak apa-apa kali. Gerangan. Sumpah ada tower. Oh my god, aku udah lama banget gak dapet tower sama baby. Dari siapa itu? Dari siapa itu tower? I wanna say thank you. Dari siapa? Oh, dari Kak Dwi lagi. Dwi Ang RRRRR. Tower, tower, tower. Aku apa dong bahasa Inggris yang lo tahu? Apa? Apa? Banyak. Ya udah, cari. Lagu banyak. Cari. Banyak. Yang benar ah. Lagu apa? Apa aja? Biasanya cepet. Besok kita ada SNM loh. Oh iya. Kayak lo nggak mau tidur apa?
Ah, oh, mau sih. Lagu barat. Nyalain aja gak sih lampunya? Apa gak usah? Kayak terserah lo gitu. Iya sih, gue lagi ngirit listrik sih ya. Yeah. Tapi kayak cuma aja. Ah, kram. Jika kram. Kaki, ini kaki gue, jika kaki. Patahin gue. Apa sih beneran? Ntar 10 menit lagi kita udahan guys. Lucu banget dah avatarnya. Terang. Ntar apa sih namanya, bukan sampul. Tam it's apa sih, thumbnail. Ntar yang muncul gue segini di thumbnail ini. Iya. Ya. Terus ininya tulisannya Cika dan Ara showroom. Nih, gue ngerti. Jadi, orang suka dijaga capsule. Dijaga apa? Ya, kembali lagi dengan saya Cika Hage. Dengan saya Ara. Yang haus. Lu beneran aja. Oh, iya. Gue pulang ya. Ya udah pulang lagi. Gue minta jemput 2 jam lagi. Belum tentu udah dibales sih. Jadi guys, sekarang kita lagi di
sebuah kita gituin rambutnya kebawain pakai mau kena nggak sih cik? Ada nggak sih lo mau kena? Ada gue mau kena. Era malam Jumat. Eh iya malam Jumat cika cika. Kita udahan nih. Ya. Gue takut. Gue juga baru ingat malam Jumat. Ada yang komen. Oh jangan gitu ah. Emang kalau malam Jumat kenapa? Alhamdulillahi minasaitu. Gue apa dong? Ikut-ikut. Bismillah. Panas. Panas. Ih, takut gue. Emang kalau malam Jumat kenapa? Ya orang yasinan gitu loh. Maksudnya doa ini udah meninggal, katanya arwahnya pada mereka tuh mencari doa dari keluarganya gitu. Yang udah meninggal. Jendela. Oh, ternyata kebuka. Apa? Dari tadi berisik dong kita ya. Oh iya. Ih, kenapa sih? Ra, siapa Ra? Paket, deng deng deng. Acinya. Tetetet. Bisa-bisanya lo hantu lo bercandain. Ntar kalau dia nongol ajak showroom aja bareng. Lumayan. Wing up jadi bareng. Viral. Iya jadi kan gitu. Nanti abis itu di YouTube-nya Cika diganggu, Cika dan Ara diganggu. Iya, gitu. Terus masuk ke ini Aureceh. Aureceh. Iya. Terus kita dapat endorse. Gila, terus jadi dipanggil di kayak acara-acara gitu. Iya, Raffi Ahmad. Ih, keren banget. Ke Deddy Kebuzer. Ih, podcast Deddy kan. Podcast dulu kan pertama podcast, terus abis itu masuk TV enggak sih? Ya enggak sih. Abis itu kapan-kapan kita ajak lagi showroom. Iya. Tapi malam Jumat. Enggak, abis itu kayak klarifikasi. Oh, klarifikasi dulu ya. Iya. Klarifikasi, abis itu rame kan. Terus banyak yang follow kita gak sih? Iya, pasti kan kalau diundang kayak gitu pasti otomatis rame. Otomatis ya, abis itu kayak kita ditawarin masuk ke agensinya Rans Entertainment. Oh iya, bener juga. Iya. Atau enggak siapa ya? Siapa ya? Yang itu lo, Veteran Peto tuh siapa ya? Yang kayak ada Frizzly-nya yang tahu, gue tahu. Yang kayak hantu dunia iya. Terus kita ke bawah-bawah gitu, ke acara yang kayak. Terus habis itu kita kayak pura-pura itu. Bisa ngeliat aja gak sih? Kayak aku bisa merasakan ada getaran-getaran apa gitu. Iya, kayak di belakang kita sekarang kayak ada kayak yang ada gitu. Ya, nanti gitu aja. Terus kita kayak pura-pura dimasukin kan kayak dia mau bicara sama kalian kayak gitu kan. Terus kita kayak pura-pura. Terus abis itu pas gitu. Ditanya kita kayak mikir dulu apa ini. Iya. Tapi yang penting otak kita harus cepet, Ra. Tanggapannya harus cepet, responnya. Harus cepet ya. Kalau misalnya terus nanti keluar. Oh enggak, kalau misalnya lagi gua lagi gue yang syuting, lo ikut di belakang gue goyang-goyangin rumput. Serius gue. Terus kalau di ruangan goyang-goyangin tembok. Iya. Kalau misalnya di ruangan ketok-ketok gitu ya. Iya. Oh, di ruangan. Jadi kita bilang giniin. Schedule kita tuh gak ada yang bisa berdua gitu, sendiri-sendiri. Iya, karena giliran. Ya giliran. Jadi kalau misalnya gue yang lagi syuting, misalnya lagi di luar gitu. Dia pura-pura jadi lo jadi apa ya? Goyang-goyangin daun. Semak-semak kan lo goyang-goyang. Iya. Terus kayak gitu gue kayak dari belakang gue kayak gitu. Keren gak sih? Kita keren banget. Panggil gak sih? Keren dah. Iya. Gitu aja kali. Terus kalau misalnya lagi lu, gue apa nih? Kalau gue kan lu goyangin semak-semak nih. Kalau gue apa? Lu kan syuting. Keluarin suara-suara aja. Suara apa? Ada yang ketawa gitu, terus enggak ada yang nangis. Coba. Kaget kan? Anda juga kan? Ini tuh bisa buat Ra. Sumpah dah. Jam berapa ya ini ya? Jam berapa? Jam 12 lewat 10.
kayaknya kita harus udahan deh. Iya. Tadi gue udah lewat jam 11 lewat 10 mulainya. Kaget deh. Kasihan. Ayo Ra, ketawain Ra. Goodbye. Iya. Yeah. Fadil Jaidi nonton enggak? Makasih. Oh, kita sekalian ini enggak sih? Kita kan nanti dapat kayak apa sih, Ra? Dipanggil kan. Terus kita nanti cobain makanannya dia. Tahu enggak lu dia siapa? Dia punya makanan? Fadil. Oh, iya kan. Ya, yang bakso yang kayak gitu. Kita cobain. Terus habis itu nanti kita kayak ngerasa ini kayak ngerasa ada sesuatu apa gitu. Iya, kayak di makanannya itu ada kayak something gitu. Iya. Terus kayak apa nih katanya? Apa nih? Kita terus gak ada kayak apa-apa gitu. Kita enggak ada apa-apa gitu. Kayak gitu. Prank. Iya. Tadi prank. Prank. Absen Cina, absen woi woi. Tenang dong woi. Woi. Maaf. Sabar, lagi istirahat ngomongnya, bicaranya guys. Oke. Oh, takut diomelinnya. Kita tadi baca dulu podiumnya. Oh ya udah. Oke, kita baca podium. Lo aja. Iya, maksud gue. Iya, gue baca podium. Habis itu kita ngapain? Yang pertama ada Kak Dwi. Dan yang kedua ada Kak Kinumun. Yang ketiga ada Kak Rahma. Dan yang keempat ada Kak Hasbi. Dan yang kelima ada Kak Jepi. Dan yang keenam ada Kakak Jeffrey. Yeah. Dan yang ketujuh ada Kak Aldea. Jangan itu nadanya. Apa dong? Lagu JKT coba. Apa? Yang pertama. Ya itu lagi. Lagu JKT. Kedelapan. Apa sih? Lagu JKT. JKT apa ya? Yang kedelapan ada Kak Bambi. Dan ada Kak Mekpai. Alu gimana sih? Yang ke-10 ada Kak Green Screen. Ke-11 ada Kak Siska. Ke-12 ada ada Kak Selin. Yaudah lu aja dah. Terus diri 13 ada Kak Zaki akun baru. Terus ada Kak Amira. Sayang Ara, kenapa? Ke-15 ada Kak Dana. Ah, Luma. Salah. Ada Karian. 15 ada Dana. Dan ke-16 ada Kakak Ria. Ke-17 jelek banget kan 17 ada Kakar. Ada Kak Cekli. Dan juga Kakak si Iyo. Dan 20 ada siapa? Jelek banget sih. Tahu. Jangan deh. 20 nah, dilanjut Kak Dio. 21 Kak Kiki. 22 Kak Firdaus. 23 ih keren banget lah gue. Ada Kak Meh. 24 Kak Novber. 25 Mor Den Bucin. 27 kasih mata. Apa sih? 26. Oh, 26. Tadi 27.
itu 27 Erzayes. Ya udah maaf, 26 maksudnya Kasitmar. 27 Kak Erzayes. Yeah. 28 ada lagi. 28 Kak Gia Prilia. 29 dari fanbase-ku. Namanya Joy for Chica. Thank you so much. Yang aku sayang Joy. Namanya Kak Joy for Chica. 30 Kak Feron. Kak Feron. 31-nya Kananda. Kak Alex. Thank you. Makasih. Ganti 32 ada Kak Alex dan Kak di kosan. 34 ada Kak Adi Coko Purple. 35 Kak Venta, nice to meet you. Alsa Gia Purwanto, makasih banyak. Makasih banyak. Apa sih, gimana sih liriknya lantas tuh? Lantas mengapa. Ya udah, gue tanya itu doang. Menaruh hati padahal ku tahu. Terus apa lagi? Yang lain. Tadi Kak Alsa Gia tadi ya. 40 adakah khatir 41. ETT Selgi belum dibaca. Oh, atuh hampura. Ulang. Sok ulang. Lagu apa? Mau beres-beres sih mah. Bentar, kita lihat. Tete Selgi, Kak Jang, Kabogo apa? Bogo. Pacar. Ewo Kabogo. Gak ada pacar. Ewo gak ada. Ewo. In Bandung aing ngegabut. Ereka dago hayang ngabucin tapi teu jadi. Nah, eueuh ka Bogo. Nah, eueuh ka Bogo. In Bandung aing ngegabut. Ka Bogo pakai H. Eueuh ka Bogo. In Bandung aing ngegabut. Yo. Ereka dago. Aha. Hayang ngabucin. Oho. Tapi teu jadi. Semuanya. Nah. Eueuh ka Bogo. Hah? Nah. Awo ka Bogo, in Bandung aing ngegabut. Udah atuh. Oh, udah ya. Terus apa lagu apa ya? Lagu. Di nomor berapa ini? 35, 34. 34 ada PT Selgi dan Kak Jam ka Bogo. Kak Atir. Kak Atir. 37 ada KF Ria Santika Tia ya. Lagu apa itu? 38 yo. Aha. Itu lagu apa nih? 38 ada KPN Dani. 39 tuh kan suara gue kenapa sih serak-serak gini? Oh, lagu anak kecil aja. Enggak asik, Cika. Ya terus lagu apa? Apa sih ngedadak kalau lagi SN nih ngedadak enggak ada gitu ya yang mau dinyanyiin. Terus abis ini langsung banyak banget yang nyanyi. Gue pengen nyanyi terus pokoknya gue pengen nyanyi. Kak Atir. Dari tadi Kak Atir mulu sih. Kayak gak maju-maju. Kak Ervila. Kak Perdani. Kak Kerupuk Udang, Kak Kanina, Kak Rahman, Kak Fatli, Kak Tommy, Kak Aul. Aul. Namanya Kak Fajri. Dan 36 ada Kak Wayu, Ramdhani sayang Kak. Kamu 47 ada kaki Vandan 14. Salah. Gak bisa. Itu aku. Lagu siapa? Rapsodi. Oh.
Adalah itu emang spesialisnya Kak Siska. Cek cek. Terima kasih Kak Sarah 49. Ada Kak Elsa 50, Kak Ham 51, Kak Peksia Cika 52, Kak Rizal 53, Kak Axel 54, Kak Ayunda dan Kak Van sayang. Cek cek cek. 59 Kak Mutia 60, Kak Redik Aritonang. Jelek banget namanya. Apa? 60 ada Kak Redik Aritonang. 61 ada adakah Harina. 62 ada Tadulur Tamara. 63 ada sayang ke Igi. 64 Kak Vipisan. 65 ada Kak Tirta. Masih sayang siapa lu. 66 ada Kak Blue Rose __. 67 ada Kak Alia Zaki. 68 Kak Bima. 69 ada Kak Muhammad Oni. Dan ketujuh Tujuh satu ada Kak Iqbalas. 72 ada Kak Song. Song itu bukannya sayang. Sang ada Kak Sang. 73 Kavi di 74 Kak Steve from 75 Kak Diana. 76 Kakak Ken. 77 Kak David Press. 78 ada Kakak Kabo. 79 Kak Bye. ISS TMR. Udahlah capek gue. 80 ada Kak titik doang. Gak kelar-kelar ya, maaf ya guys. Iya. Emang kayak banyak banget atraksinya. 80 tadi ya. Apa? Yo yo, 80 ada Kak titik, 81 ada Kak Indah SL. Enggak, ada ini. 81 Kak Indah. 82 Kak Iji Maya. Ira nanti masuk YouTube, Ra. Iya dah, salah gue mulu, salah mulu hidup gue. Yo, Cibubur, Ciputat, yo, Cibubur, Ciputat, yo, di sana jual bubur, yeah. Dan tak lupa pakai ayam, yeah. Di sana enak sekali, yeah. Tidak lupa pakai mici, yeah. Aku suka beli di sana. Iya, jauh banget loh di Cibubur. Capek bang. Apa-apa. Jet 81 Kak Indah Jimayo. 83 Kak Dek Kadiki Yerwan. 84 Kak Medi. 85 Kak Kait. 86 Kak Kapeli Sayang Cika. 87 Kak CGR 10. 88 KRF Durable Sayang Cika. Ya buat semuanya jangan lupa dengerin single ke-22 JKT48 yang arti Dara Sinai Aisy Kata, yang artinya cara ceroboh untuk Cika, mencinta. Gak apa-apa, keluarin aja Ra. Dah mau lanjut gue. Ada Kak Ridi, Kak Ami, Kak Irfan, Kak Erli, Kak Ferner, Kak Mifta Sayang Cika, Kak Lemes Kesawi, dan terakhir ada Kak Edo kakaknya Kristi. Ada Kak Mong _, Kak Tiara. Makasih. Gila ngomong gue. Satu yang paling utama di hatiku.
aku percaya kalau ternyata berbahaya. Terus sadar kini, aku kini tak mau dibodohi. Jelas sudah diriku kau dekati, namun bukan cinta yang ingin kau miliki. Oh, udah capek banget. Bila kau hanya main-main saja. Gua takut hilang suara gue. Iya, besok teater. Sudah kau buang waktu percuma. Capek banget dah. Hati ini bukan untuk coba-coba. Kayak kita, ini showroom kita aib semua deh, Cika. Iya, ya. Eh, showroom lu. Iya. Aib semua. Loh. Dan ada aib gue juga. Gak ada. Ada apa? Tadi keplet. Ya, aib banyak, banyak. Ya udahlah ya. Namanya juga member, juga manusia. Punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan apa sih? Mana gua tahu. Gak tahu ya. Ragu aku ngegeraginya. Ragu. Oh, yang bener deh. Yang mana, gimana? 5, 6, 7, 8. Ragu. Level up. Maaf ya, gede matang mulu bang. 5, 6, 7, 8. Kita duet popcorn challenge yuk. Aku merah, kamu biru, hijau, kita barengan ya. 5, 6, 7. Ragu aku ragu. Nice, bagus. Kita bagus banget, parah. Bagus gak sih? Bagus. Bikinnya harus bikin single deh sama mereka. Single. Kapan tekennya? Yeah. Deja vu kecemburuan. Hanya dirimu yang terlihat. Kobaran api di lubuk hati. Berapa kali pun fada, cinta ini kan terus menyala. Di situ gua. Terus apa liriknya? Di penerbangan. Oh, iya. Yang terakhir ini aku yang terburu-buru menuju check-in. Bagaimana pun na-na-na. Seseorang yang bersamamu untuk memastikannya tak bisa ditahan lagi. Di landasan cahaya warna biru yang dan ku memandang langit yang gelap. Dirimu yang terlalu jauh. Kejadian yang amat bodoh. Alibi kecemburuan. Hanya dirimu yang terlihat. Kobaran api di lubuk hati. Berapa kali pun padam. Nah, balik lagi. Ada polisi, jadi balik lagi. Lagi ya kan? Yeah. Terbalik. Yeah. Yeah. Ya udah. Dadah guys. Makasih ya showroomnya. SS dulu. Sini, Ra. Kejadian yang amat bodoh. To miracles, I'll be on my own. Any further that I don't know. When tomorrow comes. Na 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 na, I like it to the sky. Na 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 na, know how I'm fine. And I sing along. Na na na.
seamless. I'm stuck in the dark, but you're my fast light. You're getting me through the night. Grace on my heart when you shoot in my eyes. Can't lie, it's a sweet life. Dadah guys, selamat malam. Selamat beristirahat. Jangan lupa hari ini kita apa? S6. Bye bye. Enggak mau berdua. Ayo mata aja. Enggak. Dari mana datangnya lintah? Dari sumur. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah. Dari mana datangnya lintah? Oh, pasti dari sawah. Salah. Dari mana datangnya lintah? Capek gue. Ya lu masa gak tahu lagunya? Kagak tahu. Dari gunung turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Rasa sayangnya. Rasa sayang. Kulihat dari jauh. Rasa sayang-sayangnya. Dari mana datangnya lintah? Tadi dari mana? Ah lu. Dari itu pertigaan. Yang belok kiri. Lah, kagak ada sawah di situ. Belok kiri. Ih, masa enggak tahu? Kagak ada. Ada gang. Ya, ada gang baru belok kiri. Iya, baru belok kiri. Abis tapi belok kanan dulu. Belok kanan dulu. Tapi putar balik dulu sebelum itu. Putar balik dulu ya. Gua lupa udah enggak pernah ngambil. Terus kan ada dua jalan gitu. Iya. Forbidden enggak sih? Dua jalan. Uh-uh. Tapi tidak searah. Oh. Seperti bodo amat lah. Capek ya, maaf ya guys. Dari mana datangnya lintah? Bisa diulangi? Dari mana datangnya lintah? Dari gunung turun ke kali ulang. Dari mana datangnya lintah? Dari mana tadi? Dari mana datangnya lintah? Kali, ya. Dari mana datangnya lintah? Dari gunung turun ke kali. Dari salah, mana datangnya cinta? Dari gunung turun ke kali. Oh, enggak. Dari mana datangnya lintah? Dari mata turun ke hati. Dari mana datangnya cinta? Dari gunung turun ke kali. Rasa sayangnya, rasa sayang-sayangnya. Kulihat dari jauh, rasa sayang. Kenapa kali? Kenapa enggak tambah gitu? Karena gimana ya, agak susah sih Ra dijelasin Ra. Kenapa itu? Jadi kalau misalnya tadi pertanyaannya apa, bisa diulang? Kenapa nggak tambah gitu, maksudnya tambah atau nggak kurang atau nggak bagi, kenapa harus kali, selalu kali? Karena gini, kalau kali jadinya kayak nggak pasti gitu nggak sih? Iya, bisa jadi sih nggak pasti sih, cuman kalau menurut pendapat gue ya. Tapi lu jangan cerita nih. Dia kayak gitu. Tapi lo jangan cerita sama dia. Iya. Gue tuh sebenernya sebel banget sama dia. Kemarin juga ya. Kemarin kan ketemu apa? Ya, ketemu nih. Lo ketemu dia? Iya, ketemu. Di mana? Di itu perempatan. Dari gunung turun ke kali kan? Oh, dari gunung turun ke kali. Oh. Terus dari mana datang cinta? Dari mata turun ke hati kan? Iya. Terus? Terus gue ketemu. Kan pas masuk gang gitu kan belok kiri kan? Iya. Ada lintah. Oh iya. Terus dari mana datang lintah? Dari kali ke gunung. Iya. Iya. Naik ya? Naik banget. Iya. Aku juga bingung sampai kayak ditanyain polisi gitu. Oh iya. Kenapa katanya kamu di sini? Terus iya, Pak. Soalnya saya gimana ya? Soalnya saya lagi cari lintah. Soalnya dari mata turun ke hati enggak ada. Iya, terus gitu kan. Terus kayak gue bingung, gue tanya, "Kenapa Kak selalu kenapa Pak selalu kali? Kenapa enggak tambah sama kurang?" Iya. Terus enggak dijawab abis itu, kabur. Kok gitu ya? Gue juga kemarin ketemu dia. Iya, terus kemarin juga kan gue dikasih AC kan. Iya. Yang dalamnya kayak ada boneka-boneka gitu. Iya. Pas lebaran. Oh, pas lebaran. Iya. Opor juga gak sih dalamnya? Iya. Ada opor kan? Iya. Terus kayak ada gulai juga. Iya. Ya kan lebaran pas banget sama kayak gitu. Iya. Terus abis itu dikirimnya sama Santa Claus. Oh iya. Iya. Kok gue baru tahu sih? Makannya kan aneh banget ya. Jahat banget dia weh. Iya. Kayak gak habis pikir lah. Kayak gue juga sampai. Padahal dia teman gitu, kita tahu. Teman kita. Baru 2 hari enggak sih temenan?
maaf ya guys, sumpah bercandaan aku tuh marah kayak gini nggak jelas asli deh. Capek banget. Capek gue juga, Ra. Ya deh ya, guys, selamat tidur. Member gini kalau capek, wah, apalagi kalau di backstage ya, lebih kemana-mana lagi. Udah, makasih ya. Eh, tau gak sih? Kenapa? Kemarin juga. Eh, jangan bilang siapa-siapa ya. Iya. Tapi gue mau laporin. Laporin siapa? Itu ke bapak polisi. Sama iya. Tapi ke Pak RT dulu. Ke RT dulu. Iya, soalnya kalau langsung ke polisi, takutnya terlalu... Kayak serius banget ya. Iya, takut serius banget. Terus gue kayak bingung, gue tanya ke lu, masalahnya apa ya? Terus lu juga gak tahu kan masalahnya? Gak tahu apa. Kayak, yang penting ikut-ikut aja gak sih? Iya. Oh, gue dukungin ini, gue dukungin, padahal nggak tahu masalahnya. Ya padahal gue pengennya golput sih. Lu mau golput? Iya. Oh, sama sih. Mending golput ya sih. Golput gak sih? Iya. Tapi katanya golput nggak boleh. Nggak apa-apa. Iya, soalnya kita kerja sama Gojek. Gojek. Jadi Gojek. Tidak boleh golput. Bolehnya? GoFood. Gak boleh golput, bolehnya GoFood. Iya. Apa sih ini? Capek. Yaudah lagi akhiri saja semua ini. Kita terlalu... Gue gak paham sih. Kenapa sih kayak... Kenapa? Gak bisa berhenti gitu loh. Iya, iya gak sih? Gue juga gak bisa berhenti. Kayak gue gak paham gitu. Kayak orang gak bisa ngejelasin. Gue tuh udah berusaha biar kayak... Oke, stop sampai di situ. Tapi gue nggak bisa. Gak bisa kan? Masih ya, udah kepikiran. Gitu, iya. Iya. Bener kayak, banget. Kayak ya udah. Kayak gue mikir gitu. Ini sekarang udah jam segini, tapi kita nggak mandi-mandi, weh. Iya. Sedangkan kita besok ada show. Hari ini. Hari ini kita hari show. Hari ini ada show. Besok kita dua show. Iya, betul banget. Kita belum kayak, tidur. Kita belum kita tidur. Belum mandi, kita belum mandi. Tapi kita udah makan. Kita udah makan. Harusnya kan? Atau setelah makan lintah nggak sih? Udah ah, capek gih, udah closing. Makasih ya guys yang udah nonton. Abis ini aku mau bersih-bersih, abis itu tidur. Aduh, tahu nggak sih? Kenapa sih? Ada apa udah sih? Udah capek. Kenapa? Udah. Dadah. Kenapa? Iya. Ada yang edit foto Chika pakai masa depan saya tapi di edit. Yay! Kamu macam-macam ya dengan foto masa depan saya. Siapa sih ini masa depannya? Iya. Di edit kayak kenapa kamu nutupin wajah masa depan saya? Kayak gue enggak ngerti, kamu kalau ada masalah apapun jangan bawa masa depan saya sih. Ngomong aja ini yang tadi. Kayak gue gak paham apa sih maunya. Ngomong baik-baik lah. Tapi jangan langsung kalau misalnya ngomong baik-baik nyerang-nyerang kayak gitu. Kalau misalnya ngomong baik-baik secara ke keluarga itu sebenarnya keluarga masih bukan kita karena kita temenan. Kalau bicara baik-baik kan kekeluargaan. Kekeluargaan. Itu khusus yang berkeluarga aja. Itu khusus yang berkeluarga. Iya. Berarti kalau misalnya kita temenan tuh bicara dengan ketemanan gitu. Ketemanan. Bener banget. Berarti kalau misalnya TTM ke TTM-an gitu. Tergantung konsepnya. Oh, tergantung konsep. Konsepnya. Tergantung konsep. Iya. Gitu. Gitu ya. Oke, makasih. Jadi Kak. Sekali lagi kamu kalau ada masalah apa-apa langsung ngomong aja ke aku, jangan bawa-bawa orang lain masa depan saya sampai di edit, itu gak boleh. Kamu tuh nyerang namanya. Maaf, ini cuman acting. Terima kasih. Ya, makasih ya guys. Ini gue kayaknya udah closing udah berapa kali, udah 3 kali kali ya. Udah, makasih. Bye bye, makasih yang udah nonton ya. Udah jam segini juga, udah lewat banget. Tapi ya. Enggak. Dadah, makasih guys. Makasih buat gift-giftnya. Thank you. Dadah. Thank you guys. Dadah. Selamat tidur. Jangan lupa nanti nonton SNM dan besok ikan hiu makan badak.
I love you mendadak. Salah, emangnya ikan hiu bisa makan badak? Bisa aja sih. Gak usah lu deh. Kalau misalnya dipertemukan, bisa sih. Kalau dipertemukan, masa saling makan? Lah, teman aja bisa saling makan. Lah, emangnya hewan tuh sama kayak manusia? Bisa sih. Emangnya ikan hiu kalau makan badak? Ikan hiu makan tomat. Enggak sih, kayaknya enggak mau, enggak sih. Enggak mau. Asem. Dia kayak lebih ke asem. Daging gitu. Enggak. Dia gua. Iya, daging. Ikan daging. Hiu daging. Ikan hiu daging kan. Kalau jadi ikan paus ikannya enggak gerak. Iya. Yeah. Iya. Yeah. Hayu. Diem aja berarti ya, kan ke paus. Ya udah, makasih ya guys. Untuk showroom hari ini, semoga kalian tidurnya nyenyak dan mimpi indah. Terima kasih. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Selamat malam. Selamat malam. Malam. Mancing mania. Mantap, mancing mania. Lu salah. Apa namanya pramuka? Tepuk pramuka. Tadi lu salah. Tadi gua gimana? Beat lu tadi gak tepat. Gimana? Lu itu, lu kurang beberapa second gitu. Mancing mania? Mancing. Mantap. Mancing mania? Mancing. Oke, selamat malam. Tos kita, enggak tos kita. Tos gue sama temen gue. Tapi, aduh gimana ya. Apa kita agak direvisi dikit? Okay. Aduh, ada barang gue, jangan kelihatan. Iya, sorry. Jadi kita gimana? Punya tosan. Tapi gue nggak mau kelihatan, gimana dong Cika? Oke, pakai tutup. Pakai tutup apa? Tutup panci. Ya. Tutup. Tudung saji, tau nggak lu tudung saji? Kelihatan nggak gue? Enggak. Jangan dong. Mana Cika? Gak kelihatan Cika. Gelap juga nggak kelihatan. Gelap Cika. Eh, pakai. Aduh, selimutnya ada tripod. 5, 6, 7 Tapi ini kan tos khusus gue. Tapi gue mau ngeliatin ke mereka perpisah. Yeah. Gue kan tahu tosannya. Oke, okay. Gak apa-apa kah? Gak apa-apa kali ya? Gak apa-apa. Oke, okay. Ya, tap, tap, tap. Iya, ya, bukan oh, gitu, bukan gak itu. Ada gitu. Oh, bukan gitu. Lagi. Tap, tap, tap. Ew. Ey. Salah kanan lu di atas. Kan gue di atas. Iya, gue di bawah. Kanan lu kanan di atas. Iya. Ya, begitu. Iya, gak afdol. Pulang. 5, 6, 7, 8 bom bom bom. Eh, aduh. Ah, oh, bukan. Gini ya, abis gini. Abis gini. Iya. Jeng. Kanan lu di atas ya. Jeng. Oke. 5, 6, 7, 8 Jeng. Oh, yo. Eh, pa. Jeng. Mantap dah. Dup. Makasih guys. Udah. Itu adalah tosan pertemanan. Maaf ya. Itu sebenarnya khusus. Iya. Ra. Iya. Cika. Ra. Iya. Cika. Ra. Muter dulu. Iya. Aduh, maaf banget ya. Sumpah. Udah Cika, kapan tidurnya Cika? Iya, maaf ya. Lo sih ngajakin tosan. Udah, makasih ya guys, selamat tidur. Ini kali ini benar-benar kalian harus tidur, jangan lupa tidur. Karena butuh tidur, karena jadi jangan lupa tidur. Karena kita butuh tidur, jadi lupa, kalian jangan lupa tidur. Iya, jadi sekali lagi kalian gak boleh sampai jangan. Pokoknya kita jangan sampai capek banget. Tidur maksudnya jangan sampai. Ya pokoknya jangan intinya. Jadi intinya gini. Aduh, jangan sampai kalian enggak sampai. Jadi intinya semoga kalian sampai tapi jangan.
dadah. Ya udah dadah ya. Semoga kalian, semoga yang disemogakan tersemoga. Karena gimana ya? Pasti apa yang disemogakan tuh kita harus, juga iya. Pengen semoga juga. Iya. Jadi semoga semoga itu semoga tersemogakan. Tersemogakan. Capek jika gue nggak bisa nahan ketawa. Ya udah. Kalian jangan lupa. Panas. Ibu. Panas. Ibu mau pulang. Panas. Gue sumpah di sifat. Panas. Ya udah, kalian jangan kau mencoba. Jangan ya. Jangan. Pokoknya jika kalian tuh tidur ya minimal maksimal lah. kayak apa ya? Tidur tuh minimal maksimal sih. Iya, kayak karena apa ya? Tidak pernah never gitu. Tidak pernah never ya, karena because enggak sih? Iya kan? Selalu always. Iya, betul banget. Ya udah. Guys, selamat tidur, guys. Selamat tidur. Jangan lupa matiin lampu, lampu dimatiin. Jika capek, jika besok lagi aja. Oh iya. Besok lagi ya. Lagi. Besok. Kenapa? Maksudnya besok tuh ya besok. Besok kan tomorrow ya. Tomorrow yesterday, next day. Yesterday kemarin. Kemarin. Terus kalau next year? Kalau next year tahun baru. New year, happy new year. Bakar-bakar gak sih? Bakar-bakar. Bakar apa maunya? Bakar goreng-goreng aja gak sih? Jangan makan gorengan. Apa dong? Jadi intinya jangan makan gorengan, guys. Jadi intinya jangan makan gorengan. Apa ya? Ya udahlah, karena which is literally karena because kan next year tahun depan kan 2023. Tahun depannya lagi. Itu kalau 2024 tahun depannya lagi kan? Iya, betul banget. Terus kalau tahunnya depan lagi 2025. Lu lahir 2003. Lu lahir 2003. 2000 dapat 3. 2000 dapat 3. Permen apa? Enggak bisa disebutin. Oh, enggak bisa disebutin. Iya, soalnya itu terlalu enak, kayak gue enggak mau ngasih tahu. Kok mahal lain banget 2000 dapat 3? Iya kan dibilang enak banget, kayak limited edition gitu. Oh. Lu dapat berapa? 2000 dapat 2. Ih, lebih mahal. Iya, lebih mahal. Kenapa? Cuman kurang enak. Kurang enak. Kayaknya permen lo lebih enak deh. Lebih enak. Di warung mana? Ya udah, guys. Makasih ya. Udah gue yang closing aja, guys. Makasih ya. Buat suara hari ini. Maaf enggak jelas, tapi seru ya kan. Seru ya kan. Karena kita tuh emang seru banget sih. Iya. Kayak just fun banget. Fun banget kan. Fun. Kipas. Fun. Fun. Kalau dikasih Ci. Ci fun. Apa sih? Panci. Oh, fanci. Buat goreng. Ya, enggak sih, tapi sebenarnya bukan buat goreng juga sih. Dia bisa, gue aja pakai itu bisa bikin mie kok, panci. Bisa bikin mie. Semur lagi. Ini masak air. Oh, biar bisa apa? Masak air. Biar apa? Biar mateng. Biar mateng, bener. Masak air biar mateng. Iya. Kalau masak mie ya dimakan. Biar kenyang. Biar bener. Ih, tapi kan harus dimakan dulu. Tapi lebih kenyang opor gak sih? Iya. Parah sih. Kalau mie kan kayak makannya kemarin di sana kan ada yang ngasih asal isinya kan opor. Sama itu Santa Claus kan. Di azan gak sih? Iya. Pas banget azan kan. Pas banget azan kan dia. Iya, naik onta. Bener banget. Terus dia bilang, "Oh, gue lihat itu. Sahur katanya sambil bawa itu kan. Padahal kan pas lebaran ya. Iya. Kenapa sahur? Padahal kan udah lebaran ya. Udah selesai puasa. Oh, mungkin oh dia dari sana. Masih ada hawa. Iya, dari timur kali. Masih timur. Kalau kita kan selatan. Iya, benar, selatan. Masih ada jam-jam puasanya kan. Iya, mungkin beda berapa hari. Makanya sahur. Lah, apa ini kok tiba-tiba sahur? Tapi dia ngasih opor kan buat lebaran.
Tapi gue kemarin ya? Lihat ada ketupat dua, Ra. Oh iya, di mana? Lah kan lu gak ada kemarin. Oh, berarti gue bohong dong, ngarang ya. Berarti gue ngarang dong. Udahlah ya. Ditunggu closing part berapa nih. Udah lama banget gue. Udah. Makasih ya. Apa kita tidur aja nih? Nyalain aja. Biar kayak yang di TikTok gitu. Oh, biar kayak pacaran virtual gitu kan? Iya, terus kayak live di TikTok gitu kan. Oh, yang ngambil tidur kan? Benar. Oh, tapi iya. Posisinya jangan kayak gini. Terus dimana? Dari pinggir biasanya. Angle lu dari mana? Dari kiri. Iya, angle gua kanan. Tengah aja enggak sih HP-nya? Lah gimana? Kalau kanan. Ya, ada apa-apa dong kita. Enggak mau terus, nanti bau. HP-nya? Ya, terus gimana? HP-nya taruh mana? Soalnya HP-nya enggak bisa belah dua sih. Bisa sih, tapi gak rela bagi-bagi. Iya. Gue maunya yang dingin. Lu? Ya, kita beda, Ra. Ah, beda. Papa aku setujunya yang anget, yang makan langsung. Lu harus yang dingin ya? Iya. Ya, kenapa? Tenang saja, karena... Apa? Apa sih? Aku untuk kamu. Kamunya siapa? Haruskah kita saling kenal? Ya Allah, meski jika salah lirik. Salah lirik? Gak nyambung kalau itu. Terus apa dong? Aku untuk kamu. Kamunya siapa? Haruskah kita kenalan dulu? Biar kita saling kenal. Oh iya. Jadi buat kalian yang belum pernah kenal, please kenalan. Karena kalau misalnya gak kenalan itu nanti Gak kenal. Karena kalau misalnya kalian gak ada niatan buat kenalan, jadi gak kenal-kenal. Gak bakal kenal-kenal. Jadi gimana ya, Ra? Ya udahlah, Cika. Closing. Perekonomian Indonesia, Ra, menurut lo? Menurut gue ya. Menurut karena lo? Gue ngerasa apa nih? Kurang karena butuh apa ya, banyak pengeluaran gitu kali ya. Betul. Karena buat kadang kan me time itu butuh mengeluarkan uang gitu kan. Mm-hmm. Ya. Jadi menurut gue apa karena kita rupiah kan kita kayak rupiah. Tertinggal gitu loh. Iya, satu iya. Kayak di Amerika $1 berapa ya sekarang? 17.000 iya, apa bukan? Iya. Enggak tahu sih, gue takut salah. Iya, gue juga takut salah, jadi gue iya-iya aja. Oke, okay, jadi sampai sini aja kali ya. Sampai sini nanti aja. Nanti kita ngobrol aja perekonomian gimana. Oke. Okay. Terus kayak pendapat tentang presiden sekarang. Iya. Gitu. Sama golput. Kita enggak boleh golput. Bolehnya GoFood. Iya. Oh, ya udah, jadi sampai kapan-kapan ketemu di Cika Ara Show. Cika Ara Show hanya di sini. I love you so much. Cika Ara Show hanya di sini. I love you so much. Cika Ara Show kagak kelar-kelar. Udah. Gila. Ya udah guys, makasih ya. Kali ini benar. Maaf ya guys dengan kerendeman. Dengan kerendemanku ini, pandanganmu takkan paling dariku. Halo, aku Cika. Lu Jiko lu apa? Selalu memahami perasaan kalian. Halo, aku Ara. Iya. Selalu memahami perasaan kalian. Halo, aku Ara. Tapi kalian tapi apa? Tapi tuh sebenarnya harus ada hubungan timbal balik gak sih? Lu kan memahami perasaan mereka, harusnya mereka juga harus bisa memahami gak sih? Bener banget sih. Karena tuh kalau misalnya kita doang yang memahami kayak sakit gimana ya? Gitu rasanya. Sakit, nggak akan bisa kayak saling egois. Egois, bener banget. Dia harus saling, sebenarnya dalam hubungan tuh bukan saling melengkapi. Tapi gua lupa. Bersambung, jadi sampai bertemu di Cika Ara Show. I love you so much. Cika Ara Show. I love you so much. Terima kasih, selamat istirahat. Isilea Ikwan. I love you so much. Lu siapa? Michelle. Iya. Michelle gua. Hanin. Hanin apa? Hanin siapa? Ya elah, Hanin dia Hanin dia aja. Hanin dia. Tahu enggak lo Hanin dia? Tahu.
tau kan? Ya. Lu Michelle, gue Hanin. Ya. Kan gue tau panjangannya. Ya udah berarti kamu kakak Hanin dia, kak Hanin dia. Nah gitu Hanin aja. Hanin dia, lo? Ya, Michelia Ikwan. Oke. Okay. Ikwan? Ikwan. Lah saudara Cheryl dong. Wah iya. Lah. Jangan-jangan sama ini. Tapi gue lihat kagak follow-followan. Tapi gak mirip juga sih. Gak mirip juga. Gak mirip ya. Mungkin emang sama aja. Sama aja namanya. Sama aja. Tapi gak, apapun yang sama gak mungkin saudara kan. Iya. Eh tapi kok bisa Ikhwan ya? Tapi emang namanya Ikhwan? Iya, soalnya bukan ayam. Oh bukan ayam, Ikhwan. Ikan. Iya. Oke, gue nemu jokesnya. Ayo, lu apa? Michelle? Michelle ya Ikhwan, I love you so much. Kahanin dia, gue enggak deh, gue kaul. Kaul, I love you so much. Yaudah guys, sumpah makasih banget ya yang udah nonton, asli parah, makasih banget. Maaf ya lama, dadah. Dadah, assalamualaikum, waalaikumsalam, dadah. Shalom. Ya. Dadah. Dadah. Makasih ya. Dadah. Makasih. Dadah. Makasih. Dah. Selamat makasih. Tidur. Jangan lupa nonton SNM. Besok kita 2 show. Makasih dah. Makasih. Jangan bosan-bosan. Makasih giftnya guys. Makasih. Dadah.